Selamat malam. Jadi saya sudah menikah. Saya dan istri saya punya banyak kecocokan ya. Dia suka nonton film, saya juga. Dia suka jalan-jalan di pantai, saya juga. Dia suka tipe cowok oriental, saya juga. Jadi kita ada banyak kecocokan. Karena sudah menikah jadi saya lebih mengerti tentang perempuan ya. Perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu masalah baju itu biasanya kita cuek, betul ya. Santai, pilih baju itu gampang. Kalau perempuan itu lebih ribet biasanya. Saya mau pergi kondangan, saya udah santai, udah rapi. Istri saya masih diem di depan lemari, bengong aja ngeliatin. Ya, cewek-cewek suka bengong di depan lemari. Terus begitu saya tanya, eh sayang kita udah mau terlambat. Kalimat dia seperti ini, aku udah gak punya baju. Kenapa sih cewek-cewek suka kayak gitu? Itu kan lemari isinya baju bukan taplak, ya kan? Udah gak punya baju. Paling suka jalan-jalan ke mall, lihat baju, lihat diskonan. Dan salah satu yang paling disuka oleh perempuan adalah sepatu. Saya mau kasih tahu sama perempuan di sini, hati-hati kalau ke mall. Sepatu itu bahaya. Sepatu itu bisa menghipnotis, percaya gak? Nih misalnya perempuan beli sepatu ya. Dicoba sepatunya. Ya. Pertanyaan saya gini, cerminnya sampai mana? Biasanya cerminnya sampai lutut kan? Kenapa gayanya sampai bibir?